Hi guys, ni hari saya pergi Kingfisher. Yeah, Kingfisher. Last saya pergi area sini, time bini saya berenak. Baru saya tahu yang di sini kan ada makanan yang enak. Dia di hujung-hujung, kalau orang tidak betul-betul cari kan susah mau jumpa. Specialty dong di sini adalah nasi lemak. Tapi ini kali saya tidak feel mau makan nasi lemak. Di sini dorang ada kui-kui juga, geng. Dorang bikin sendiri. Jadi kalau mau makan dengan-dengan bolehlah layan kui dan kopi. Jadi inilah yang saya order. Gulai daging salai dan oxtail asam pedas. Sementara tunggu sampai makanan siapkan, tu bos bilang, "Bro, kau pernah makan telur itik rebus campur itu black pepper?" Jadi saya bilang, "Eh, tidak pernah." Sekali saya try, punya sadap pula telur itik rebus campur black pepper. Nah, sekali saya kasih masuk di dalam lubang mulut saya ini gulai daging salai dorang, alala, punya mabolos. Wangi salai itu yang bikin lapar betul. Sadap lah, lemak-lemak lagi tuh depnya kuah tuh. Aduh, sekali ini oxtail asam pedas dia lagi. Aduh, demnya kelembutan tuh kan. Orang yang hilang dua gigi di depan pun senang saja makan. Lembut betul. Tidak juga beberapa pedas lah. Memang for me just nice. Jadi dorang buka ni daripada jam 10 pagi sampai 6 petang. Lepas selesai makan, layan dong punya Leong Fun. Lepas tu makanin ice gula apong. Aduh, aduh geng. Nyaman. Next time mungkin saya mau try dong punya nasi lemak. Saya suka di sini, selesa. Macam ala-ala hotel kelas gitu. Jadi guys, bila kamu mau pergi try,